ini Lolos Burger Bar, resto burger dengan konsep heavy metal. Hey buddy. Hey. How are you, Sam? Apa kabar, Wes? Good. Selamat datang. Eh, Sam. Gue sering banget kan lewat sini. Dan gue baru tahu di sini ada Lolos. Dan ini ternyata punya lo. Iya, yeah, ini udah Lolosnya sendiri sih sebenarnya udah masuk tahun ke-7. Okay. Tapi kalau si Burger Bar sendiri sih baru setahun sih. Jadi biasanya kita 6 tahun ke belakang itu cuma pakai setengah. Dari ini sekarang kita occupy semuanya. Oh, lumayan besar ya, Pak? Iya, lumayan. Oh, tadi cuma kayak ya kecil gitu ya? Iya, yeah, benar. Setengahnya ini sih. Setengahnya ini isinya toko baju. Di atasnya ada studio tato. Sekarang kita expand ke sini, kita bikin burger bar ini sampai ujung. Jadi sekarang semuanya udah kuasai. Iya. Tapi yang gue heran tuh kenapa namanya Lolos? Kan Lolos kan ya kalau misalnya bahasa Inggris kan artinya there's no rules, right? Emang gitu konsepnya. Sebenarnya waktu kita pertama kali mikirin namanya, kita enggak mikir filosofi yang panjang atau mendalam atau yang berarti buat kita sih sebetulnya. Simply waktu itu kita merasa kayak, wah keren nih kayak namanya Lolos nih, apa-apa segala macam gitu kan. Okay. Dulu kita mikirnya namanya catchy, singkat, diucapkan sama semua orang, mau bule, mau lokal juga tetap sounds the same. Okay. Jadi kita mikir, wah oke okay nih namanya catchy dan lain-lain itu dapat, ya udah kita pakai itu sampai sekarang. Nah ini yang lu mesen? Oh iya dong, silakan dong. Ini apa ini? Ini Motley Bird, salah satu menu yang paling inilah best selling lah di kita. Oke. Ini basically dia BLT kan, bacon, lettuce sama tomato. Ya. Tapi kita di sini nggak ada pork, jadi semuanya beef sama halal, chicken halal. Okay. Ini terus gue udah siapin juga ini ada Sabbath burger. Obviously terinspirasi dari Black Sabbath. Berarti ini buat orang-orang yang nggak doyan sayuran ya? Iya, karena ini isinya bawang. Ini, sayuran ini bawang. Oh iya, masih ada bawang. Masih ada bawang dong. Kecuali lu bawang adoyan juga, awet. Bisa diawet. Gitu. Alright, gue coba ya. Sigar. Jadi ini, dua ini adalah dua yang paling top selling di Lolos Burger Bar lah. Selain itu juga kita sebetulnya punya menu yang lebih gede lagi, namanya The Lemmy. What? Iya, The Lemmy itu namanya terinspirasi dari vokalis basisnya Motorhead, Lemmy Kilmister. Oke. Okay. Jadi emang kita menu-menu di sini tuh banyak terinspirasi sama nama band, judul lagu dan lain-lain. Konsepnya seperti itu sih. Termasuk juga kayak interior segala macam kita buat kayak catnya hitam, banyak poster-poster band. Iya, makanya kalau gue lihat Cycler of apa? Band-band legend. Iya. Ada Slash, ada banyak bagus. Iya, man. Nah, yang ini lo mesti nyobain. Udah, ntar lo malah kenyang lagi. Jadi, yang ini yang tadi gue bilang, The Lemmy. Wah, ini gede banget. Signature burger kita nih. Jadi ini emang tinggi banget. Kita ada double beef patty, double cheese juga, ada beef brisket, ada beef bacon, ada onion strings, sunny side up. Banget. Pertanyaan saya? Cara makannya bagaimana nih? Cara makannya lo makan Senin, baru makan lagi Kamis. Ini kayaknya mesti puasa dulu. Kenyangnya 4 hari. Tapi ada beberapa orang yang beneran bisa ngabisin ini sih. Oh ya? Serius, beneran ada yang bisa ngabisin ini. Biasanya kalau misalnya gue nonton di TV-TV gitu ya, kalau misalnya apa, burger yang gede, besar, mereka tuh biasanya ditutupin. Sama mereka baru di-press. Oke. Bener gak sih? Coba aja. Tapi masih agak tebal sih, tetap tebal sih. Burger mah harus sloppy sih. Kalau nggak sloppy, nggak berantakan kayaknya kurang. Emang iya, emang itu konsepnya ya. Iya kan? Oke. Okay. Ini buat teman-teman yang suka daging, yang suka meat lover. Bener. Cobain ini sih. Bener. Jadi mungkin lo bertanya-tanya maksudnya kenapa gue menamakan ini dari kayak personil band metal atau nama band atau judul lagu dan lain-lain gitu kan, karena gue ngerasa kayaknya Lolos ya it's all about that, salah satunya gitu, it's what we know. Okay. Jadi gue sama Aryan sebagai band member, teman-teman yang lain juga memang penyuka musik, mendengar musik, referensi musiknya juga banyak,
gue rasa natural banget kalau misalkan kita bikin satu tempat yang emang inspirasinya dari situ, gitu kan. Ngomongin soal musik metal, mungkin bisa dibilang musik metal is not for everyone kali ya. Niche atau apa dan lain-lain gitu kan. Dari day one sampai sekarang, kita tetap temanya itu, kita yang kita yakin memang itu, kita percaya sama itulah. Bisa dibilang mungkin making a living out of a belief, karena kita percaya di situ, kita coba di situ. Sampai 7 tahun ke belakang ini kita masih dengan spirit yang sama, tema yang sama dan lain-lain. Enggak ada bedanya sama Lolos Burger Bar juga. Selain menu-menunya kita inspirasinya dapat dari sana, nama-namanya dan lain-lain. Interiornya segala kita juga ngambil dari sana. Dan kita mikir mungkin awalnya enggak semua orang bisa menikmati itu. Enggak semua orang bisa paham sama itu dan lain-lain. Cuman salah satu hal yang gue tahu kalau kita spesifik ngomongin burger, food knows no genre. Yang gue heran tuh, kenapa mesti burger? Kayaknya menurut gue paling cocok kayaknya itu sih. Maksudnya kalau misalkan Lolos tiba-tiba bikin rendang gitu, kayaknya agak kurang kawin aja gitu. Dan gue mikir kayaknya si burger dengan segala macam backgroundnya, lifestyle-nya, deket sama apa-apa segala macam tuh cocok sama apa yang si Lolos selama ini jalanin gitu. Okay. Jadi burger tuh udah paling sip lah menurut gue. Tapi gue penasaran dong, gue pengen tahu cara bikinnya. Boleh gak sih? Wah, bener ya? Oke, iya bisa. Jadi lu mau nyoba masak gitu? Iya, mau nyoba masak. Yaudah. Coba ya. Boom. Oh shoot, pecah pak. Itu gak perfect. Hah? Bikin lagi nih pak. Boleh, gue contohin. Yang bikin spesial tuh karena memang dia tuh burger yang paling gede di sini. Nggak ada yang ngalahin dia. Kalau gua boleh tahu ini berapa ini ya, berapa gram ya? Ini 120 gram. Gede kan? Wah, cobain dong. Boleh. Yang ini ya? Iya. Mesti press kenceng? Iya, kanan kiri harus. Kita pengen sesuatu yang wah. Kayaknya image di Indonesia tuh kayaknya kalau spesial tuh selalu pakai telur mungkin ya. Iya. Kita taruh kayak telur. Nasi goreng spesial gitu kan, ada telurnya gitu ya. Iya. Sekarang biatnya pun kayak simple tapi orang pengen eye catching bro, yeah. Eye catching. Nggak nyangka ternyata musik rock bisa dikembangin jadi bisnis kuliner dan menyajikan. Boleh ditiru nih idenya, ngembangin bisnis sambil buka lapangan kerja buat orang lain.